Hai, perkenalkan saya Prabu Agus Winarno. Saya eksekutif chef Astor In Jombosari Surabaya. Kali ini kita akan memasak iga bakar sambal ijo. Oke, untuk bahan untuk iga bakar sambal ijo sudah pasti iga. Iga kita rebus sampai empuk, jadinya seperti ini. Kedua, sambal ijo. Bahan lainnya, ini ada kentang sama wortel yang direbus, kentang rebus sama wortel rebus yang sudah empuk. Terus kita pakai tomat, terus kita pakai herb, ada kapulaga, cengkeh, bawang merah, goreng, dan seledri. Untuk bawang putihnya kita geprek, kita masukkan ke minyak, habis itu kita masukkan air. Setelah mendidih kita masukkan iganya tadi. Nah, sembari menunggu kita potong kondimennya, tomat, leek. Kita masak lagi untuk kuahnya. Tambahin dengan kentang, wortel, herb, kapulaga. Kapulaga sama PK anistar itu, terus leek sama tomat. Siapkan sosmen yang panas, kita kasih margarin, kecap, bumbu kuning. Masukkan iganya, kita saute sampai dia browning ya. Setelah itu kita tiriskan. Kita siapkan untuk underlinernya daun pisang. Nasi dicetak. Setelah itu kita taruh iganya. Kita ambil mangkok kecil untuk kuahnya. Terus kita taruh sambalnya, kita kasih topping lime sama daun seledri serta tomat.